Nah, video kali ini saya akan memenuhi atau menjawab pertanyaan teman kita yang kemarin bertanya, "Bang, kalau bulan ini bibit atau B0-nya maksimalnya berapa ruas, Bang?" Nah, baik, saya akan berikan pedoman untuk teman kita yang bertanya. Kemudian untuk teman-teman semuanya, pedoman kita untuk memelihara atau menyiapkan bahan B0-nya itu jumlah ruasnya kita samakan dengan dahan yang sudah mempunyai buah, teman-teman. Kalau ujung dahan yang sudah berbuah itu jumlahnya ada 4, maka tunas yang akan kita pelihara atau B0-nya itu samakan, jumlahnya 4 juga. Oke, saya akan memberikan contoh pada video kali ini. Oke, ini dia teman-teman, contoh bahan yang kita pelihara. Boleh, sekarang kita hitung teman-teman. 1, ini dari pangkalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas. Seluruhnya dari sini sampai ke ujung sini ada 6 ruas. Boleh. Baik, kita yang kita maksud dengan kita samakan dengan ujung yang dahan sudah berbuah ini, yang dahannya asnya atau as yang sudah berbuah, teman-teman. Dan kita samakan dengan ujungnya ini yang sudah tidak berbuah lagi. Kita samakan dengan ruas yang ini. Baik, akan kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Baik, kita akan hitung dari ujung, teman-teman, supaya tidak salah. 1 2 3 4 5 6. 6 ruas. Ini ada 6 ruas. Oke. Kemudian kita lihat yang ini, teman-teman. Ini ruasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 ruas. Dan kita lihat yang ujung yang sudah berbuah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhan ruasnya ada 6. Jadi kan samakan, teman-teman, dengan bahan yang kita pelihara ini. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, sama. Sama 6 ruas keseluruhannya. Oke. Demikian teman-teman. Oke. Demikian pada teman kita yang bertanya kemarin. Mudah-mudahan terjawab ya. Menurut saya cukup jelas. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, teman-teman. Untuk membantu saya untuk membangun channel ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.